teman-teman. Kita nggak bisa main. Oke, cukup. Selamat datang di channel KH Audio. Selamat berbelanja. Oke, brother, ketemu lagi dengan saya, Wendra. Di video kali ini, saya sedang dipercaya oleh JBL. Terima kasih sebelumnya sudah mengirimkan produk untuk di-review. Oke, di depan saya ini, ya, seri kasta tertinggi dari semua JBL Party Box. Harganya saya nggak bisa langsung bocorin, karena ini produk satu-satunya di Indonesia yang memang dikasih contoh, ya, kasih contoh untuk tes dari luar negeri, ya. Dari mana ini kita nggak tahu nih, seluk-beluknya di mana. Yang pastinya Ultimate ini adalah abangnya Party Box 1000, ya, 1000, ya. Wattnya sama kayak seperti Party Box 1000, ya, itu wattnya 1100 watt. Ini bedanya apa dengan Party Box yang kayak Party Box 1000, Party Box 710, yang pastinya kualitas suara ini bukan main-main. Tadi sempat sudah kita tes main gitar dan main drum itu, wah, nggak ada pecahnya nih. Keren, ya, fitur unggulannya banyak banget, ya. Salah satunya adalah ukuran woofernya, kemudian tweeternya akan saya sebutin. Saya ukur dulu untuk panjang kali lebar kali tinggi semua, yuk, biar teman-teman tuh tahu. Meternya pakai gini, meternya baju lagi. Ya, lebar dulu. Lebar ini kalau dari spesifikasi 45 cm, ya, sama persis dengan spesifikasi yang di website, ya. Lebar ke dalam kita lihat ini 44 cm juga sama seperti di websitenya. Tingginya 105 cm. Ya, saya tingginya 170, ya. Ini 105 cm. Kalau saya dari bawah ini malah 106 bukan 105, ya, cuman spesifikasinya tulisannya berarti begitu, ya udah. Dan sudah dilengkapi roda, teman-teman bisa geser seperti ini. Ah, berat banget dibanding Party Box 1000 lainnya, ya. Ini Party Box paling berat, ini dia. Kita bahas untuk woofernya. Ini ada dua woofer atau subwoofer ukuran 9 inci. Kemudian mid range-nya 4,5 in, tweeternya ada luru. Ini 2 inch. Ya, 2,4 inch. Kemudian ini 4,5, ini 9. Nah, itu luar biasa, berarti kan sistemnya kayak main 3 way dong kayak gini, ya. High mid low. Itu low ini low subwoofer. Nah, kita lihat dari listnya aja teman-teman sudah disuguhkan kegantengan dari Ultimate ini, ya, lampu-lampunya. Kalau yang Ultimate Party Box yang 1000 itu kan full face, ya. Kalau yang ini dia sama persis hampir sama menyerupai kayak Party Box-nya 710. Ini kan ada listnya. Cuman yang di samping kiri kanan ini lebih keren lagi, teman-teman. Nih. Ini dikasih lebih panjang lagi sampai ke body kiri kanan. Jadi pokoknya ganteng banget, sama seperti gambar-gambar atau video-video yang video teman-teman yang review. Nah, ini sama persis dengan apa adanya di sini, ya. Kalau dari ukuran pastinya ini lebih besar dibanding Party Box 1000. Kalau untuk tingginya tuh hampir sama dengan Party Box 1000. Cuman ini lebih lebar karena suaranya memang powerful, dahsyat, dan sangat kagum lah, ya. Harga kalau kemarin saya cek, ya, di Amazon ini sekitar 20 sampai 30 jutaan ada yang jual, loh. Ya, karena memang di samping itu bukan cuma harganya fantastik, tapi untuk kualitas suaranya juga yang benar-benar powerful, dan saya terkesan banget ini salah satu power ultimate yang banyak teman-teman pasti suka untuk suaranya kayak gitu. Kita lihat untuk body, ya, belum kita sebutin. Body ini tetap sama persis. Bodinya kokoh, dia plastik kayak gini tapi solid, ya. Kemudian logo JBL lebih besar dibanding yang logo JBL Party Box yang seri lainnya. Nah, ini lebih besar, lebih bagus, lebih keren. Kita lihat di samping atasnya di sini. Ini ada lampu-lampunya. Kalau kita masukin, dia ada kayak sensor gitu, loh. Nih, ya, coba kita masukin handphone-nya. Tuh, dia langsung berubah kayak gitu, ya. Ada DJ pad-nya ini, ya. DJ pad-nya sama persis kayak pemain DJ. DJ pad ini kayak itu, loh. Nanti kita akan cobalah. Saya jelasin agak repot ini. Kemudian sih ada logo JBL, ada tombol on off. Ini lampunya, teman-teman bisa off kan, bisa on kan, pilih di sini semua. Oke.
Di sini untuk volumenya teman-teman bisa atur kiri kanan, puter, tebang, tekan mode. Ini fitur aux-nya, aux input kalau ditekan ya. Kemudian di sini ada beberapa mode. Mode Bluetooth. Kalau ini TWS sesama Party Box Ultimate ya. Tadi saya coba Party Box yang punyanya Encore itu tidak bisa dikonek. Ini sesama Ultimate aja. Terus yang Love-nya ini, nah ini berfungsi sebagai Wi-Fi ya. Ini ketika teman-teman sudah terkoneksi, teman-teman coba lihat. Ini ada aplikasi JBL One, bukan JBL Party Box Ultimate lagi. Bukan Party Box On ya. Ini ketika teman-teman aktifkan, dia ada seperti ini, ada notifnya seperti ini. Ya, produk ini sedang memutar nada dengan tekan tombol Love untuk melanjutkan. Artinya ini bisa dikonek ke sini. Ada notification. Ini adalah pemutar musik lewat Wi-Fi ya. Saya belum coba. Kemudian kita lihat untuk lihat party box-nya. Ya, kita lihat untuk equalizer teman-teman bisa atur ya, bass, treble semua bisa di dari sini. Ini lebih banyak dibanding party box yang lain ya. Treble-nya ini berarti 1 2 3 4 5. 5 frekuensi yang teman-teman bisa atur. Artinya lebih enak lah. Yang kalau yang punya yang party box yang lain ini hanya 3 frekuensi, ini 5. Mantap graphic equalizer kalau saya bilang ya. Kita lihat menu, ada bass booster. Bass boosternya ini saya simpan dulu. Mari kita lihat bass booster sama kayak di sini bass boost. Ya. Ini kita bisa aktifkan untuk mode bass-nya. Kemudian dia mutar musik dari sinilah. Mutar musik dalam aplikasi. Nah, ini ada Amazon. Apalagi nih ya? Banyak pokoknya yang ada kerjasama nih. Yang salah satu fitur unggulannya juga Dolby Atmos. Ini mantep banget. Kita coba ya nanti. Ini menonton film juga sangat mumpuni. Tadi saya udah baca dan nonton video yang review, banyak yang bilang mantep sekali dibanding party box yang lain. Sekarang kita coba untuk suara musik. Ya, kita lihat juga di sini ya. Ada volume mic di sebelah sini. Ya, bass, treble dan gema ini adalah echo. Ini nanti kita colok, dia akan nyala sendiri untuk mic-nya. Ya, kalau di tombol analog di sini ada volume mic, ada bass mic, treble mic dan echo sama seperti di sini. Kalau ini full control di handphone. Gitu. Sekarang kita akan coba suara dari JBL Party Box Ultimate. Kita akan tes di indoor dengan volume 20% aja karena ini udah malam ya. Nanti kita akan tes di outdoor dengan volume maksimal. Mari kita tes. Oh ya, kita connect dulu. Bass booster-nya saya nggak aktifkan ya. 20% aja nih. Kita aktifkan untuk bass boosternya seperti apa hasilnya, yuk. Ada dua level, level 1.
Indonesia, Avo, KH, Audi, Super, Aiko, Hendra, Channel, featuring DJ, Dior, AM, Gamma. Kita coba untuk DJ pad-nya seperti apa. Malum ya, kita bukan DJ. Oke, ini kayak gitu. Di belakang handle-nya keren ya. Ini di belakang sudah ada, ini kalau kita nyalain kita buka, ini udah nyala semua. Ini kalau malam ini pasti nyala. Jadi kita nggak akan salah lagi, salah nyolok. Colok satu mic, colok mic dua kayak gitu. Mic satu, mic dua. Yang nomor dua ini bisa select ya, teman-teman. Kalau ada gitar masuk ke geser selector ke gitar. Kalau ada mic ya masuk mic aja. USB-nya ini ya, ini bisa menggunakan flash disk muter lagunya. Aux input ya, nah, tadi saya coba masuk ke aux input juga bisa, dari handphone masuk sini juga bisa, atau dari mixer saya sarankan teman-teman mainkan aja di mic line ya, gainnya jangan terlalu besar ya, tinggal kita mainkan untuk volumenya di sini atur setengah, dan di mixer kita atur secukupnya aja kayak gitu, karena check sound itu perlu di mixing lagi. Ada input dan output ya, ini Daisy change. Ini ada gain-nya, gain 1, gain 2. Ini ada buat musiknya. Buat mic-nya di sebelah sini ya. Tutup lagi. Ini sudah IPX4. Tahan cipratan, tidak tahan banjir. Kalau banjir, beli lagi, Rek. Di belakang sini, nah ini buat taruh kabel power. Jadi tidak ada yang namanya lagi lupa bawa alat chargernya atau kabel power chargernya. Ini memang nggak bisa charger ya. Kabel power lah istilahnya seperti itu. Yang 710 maupun party box 1000 itu belum ada. Yang kayak gini. Nah ini udah dibikin. Harusnya dikasih mic dong di sini ya. Jadi kanan itu lebih enak. Tapi pastinya akan berubah juga untuk hasil suaranya kalau kita tambahin banyak aksesoris seperti ini ya. Kemudian ini ada lubang udaranya. Lubang udaranya ini tak periksa. Ada RAM-nya di dalam ini, casing-nya di dalam. Berarti aman dari tikus ya. Di sini ada colokan input buat power super woofer. Yuk kita lihat di bawahnya seperti apa. Di bawah ada lampu tok ini. Kirain ada subwoofer. Kalau party box 1000 kan ada subwoofer. 1 2 3 4 5 mata. Ya, 1 2 3 4 ya. Sekeliling ini sudah dilengkapi lampu-lampu diskotiknya ya. Tadi kan cahayanya nyala semua nih. Jangan lihat kecil begini, tapi ini sangat bikin keren dan berbeda kalau ada lampu di bawah ini. Ada karet 1, 2, 3, 4 supaya nggak licin, nggak gesek-gesek kayak gitu. Rodanya, ini bukan roda yang dijual di toko bangunan ya. Bukan dari JBL ini. Logonya juga udah ada logonya JBL. Keren. Teman-teman tahu ini beratnya berapa? Nah. Kalau party box 1000 itu sekitar anggapannya 20 kilo. Kalau ini 39,5, anggapannya 41 kilo kalau saya bilang. Ya, ini berat banget. Tapi hasil suaranya, makanya
harga itu memang menentukan kualitas, apalagi beratnya memang menentukan komponen dalam seperti apa. Nah, spesifikasinya akan saya tampilkan di sebelah sini biar teman-teman tahu. Saya langsung ke intinya aja. Untuk dynamic frequency response range-nya ini rendah sekali, 30 sampai 20 kHz ya. Ini bass-nya itu benar-benar bikin telinga tuh nyaman banget ya, apalagi ini sudah Dolby Atmos. Kita tes Dolby Atmos-nya seperti apa. Kita coba buat nonton film. Seems like a thousand years ago, I fought my way out of that cave, became Iron Man. Realized I loved you. Gila, ini cuman volume 10% aja udah kayak gini, apalagi nanti 100%. Aduh, gila, enak banget sumpah ini. Ini nggak ada subwoofer, Rek. Nggak ada subwoofer sama sekali. Hanya ngandelin satu party box aja udah suara yang powerful. Mantap, kita tes di luar ya. Oke, kita gabungin ke mic wireless asli City One Pro MK2. Ini kita udah coba beberapa tipe mic. Yang saya pilih adalah City One Pro MK2 karena memang kualitas tidak pecah. Cek 1, 2, 3, this 1, 2, 3. Ini volume sekitar 60%. Nah, sekarang kita akan coba untuk suara musiknya. This C. This 1, 2, 3. 3, 2, 1, this. This is special perform KH Audi Super Hendra Channel featuring DJ Bio AM. This 1, 2, 3, check 1, 1, 2, 3, this 1, 2, 3, check 1, loud, this. This 1, 2, 3. Kita coba volume 80%. Tapi jarak jauh ya. Perform this low, check 1, 1, 2, 3, this cuy low, volume 80% di GW level. Ultimate check 1, 1, 2, 3, this 1, 2, this mantap, sip. Coba kita suar musik. Start up.
Ya, teman-teman, sudah kita coba di outdoor. Ini kenceng banget suaranya. Middle-nya kalau saya bilang nih terlalu over di genre tertentu lagunya ya. Jadi nanti teman-teman bisa turunin lah. High mid-nya ini powerful banget. Middle-nya tinggi, high-nya juga bersih banget ya. Tadi untuk mic sudah kita coba. Ini mic wireless City One Pro. Ini ada beberapa warna, cuman yang saya suka adalah black metal dan rose gold ya. Ini kalau dibilang mic yang cocok buat ultimate atau party box, City One Pro, City One biasa sudah sangat cocok ya, karena semua tipe udah kita coba dan yang oke dan tidak pecah itulah yang tipe City One Pro dan City One biasa ini ya. Mungkin itu saja untuk review party box Jibel Ultimate yang harganya belum bisa kita pastiin karena Indonesia belum masuk Indonesia. Ini hanya contoh sampel saja. Kedepannya akan saya cantumkan di, kalau sudah ada harganya akan saya cantumkan di bawah komentar deskripsi box. Teman-teman langsung cek aja karena kalau saya sebutin ini takutnya nanti harganya berbeda seperti itu. Akhirnya saya Kwendra dan KH Audio. Thanks for watching.